Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Moyo Up to Date. Info kali ini, adik perempuan ganti abang jadi pengantin lelaki. Info ini dipetik dari Cosmo. Di Beijing, gara-gara tidak dapat menghadiri upacara perkawinan sendiri, seorang lelaki di China digantikan oleh adik perempuannya yang menjadi pengantin lelaki bagi meneruskan majlis yang telah dirancang, lapor portal media Wallapop semalam. Dalam kejadian di Suzhou, wilayah Anhui itu, calon pengantin lelaki dikatakan tidak dapat menghadiri majlis tersebut karena berada di daerah yang melaksanakan perintah berkurung COVID-19. Oleh karena itu, ahli keluarga lelaki berkenaan membuat keputusan menggantikan tempat pengantin lelaki dengan adik perempuannya supaya majlis perkawinan tersebut dapat diteruskan seperti yang dirancang. Berdasarkan gambar yang dikongsi di media sosial, adik perempuan lelaki berkenaan dilihat memakai kot serta pakaian pengantin lelaki dan menyematkan sekuntum bunga pada sutnya. Selain bersanding dengan pengantin perempuan, mereka turut melakukan upacara perkawinan dengan niat untuk menggantikan abang wanita tersebut. Majlis perkawinan itu mendapat perhatian dengan ramai penduduk berkumpul untuk menyaksikan acara unik tersebut. Ini seperti dalam drama Kami Sudah Berkawin Tetapi Pengantinnya Bukan Saya, kata seorang netizen. Sekian info kali ini, terima kasih.